Salah satu daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini begitu menarik dan menjadi ciri khas sebagai daerah wisata yang dikenal dengan nama Danau Panggang. Danau Panggang ini terkenal dengan alamnya yang eksotis karena daerah ini 65%-nya adalah rawa dan danau, serta pemandangan alami yang menarik melihat kerbau-kerbau rawa berenang. Kerbau-kerbau ini adalah milik para peternak setempat. Diternak dan berkeliaran berenang mencari makan di daerah rawa ini. Sehingga tidak sedikit para wisatawan yang datang untuk menikmati eksotisnya alam dengan pemandangan kerbau yang bisa berenang di rawa, sungai, dan danau. Begitu juga pemandangan yang sama dapat terlihat di wilayah Kecamatan Paminggir yang berada di sebelah barat Kecamatan Danau Panggang. Secara geografis dari dua kecamatan tersebut menunjukkan kabupaten ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dan banyak digenangi air. Dan transportasi masyarakatnya pun pada umumnya menggunakan transportasi air atau bus air ini. Pemandangan alam di wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara terkenal akan eksotisnya alam dan fauna. Selain kerbau rawa, kabupaten ini juga terkenal dengan itik khasnya, yaitu itik mamar atau itik alabio. Itik-itik ini dikenal sejak lama dengan nama itik alabio dari Almuntai. Itik alabio sampai saat ini menjadi primadona usaha bagi peternakan maupun kuliner khas Almuntai, Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Itik alabio menjadi ikon khas kota ini dan menjadi monumen patung itik alabio yang terkenal sebagai maskot kota Almuntai atau Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kota Almuntai terletak di pertemuan antar beberapa sungai. Almuntai pada awalnya adalah nama kabupaten sebelum menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Almuntai Tengah. Disinilah pusat pemerintahan berada dan Almuntai Tengah merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ikon kotanya sebagai landmark Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terlihat di berbagai tempat. Mulai dari peninggalan sejarah seperti masjid yang didirikan pada permulaan abad ke-19 dan sebuah situs candi Hindu atau Candi Agung yang terletak di kawasan Sungai Malang, Kecamatan Almuntai Tengah. Candi ini diperkirakan peninggalan kerajaan negara Dipa yang keberadaannya sezaman dengan kerajaan Majapahit.